الحمد لله الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين وجعل الطمانينه ملازمه لهم في كل وقت وحين أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب بذكره تطمئن القلوب وتهون الشدائد والخطوب واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ايده ربه بالنصر المبين وانزل السكينه عليه وعلى المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين عباد الله اتقوا الله عز وجل بفعل اوامره والبعد عما نهى عنه فهو القائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Roda kehidupan terus berputar. Banyak cerita dan episode yang dilewati pada setiap putarannya. Ada sedih, ada senang. Ada derita, ada bahagia. Ada suka, ada duka. Ada kesempitan, ada keluasan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Tidak ada manusia yang tidak melewatinya. Hanya kadarnya saja yang mungkin tidak selalu sama Manusia bukan pemilik kehidupan Tidak ada manusia yang selalu berhasil melaih keinginannya Hari ini persorak merayakan kesuksesan Esok lusa bisa jadi menangis meratapi kegagalan Saat ini bertemu tidak lama kemudian berpisah Detik ini bangga dengan apa yang dimilikinya. Detik berikutnya sedih karena kehilangannya. Kondisi terus berubah, berganti dari satu situasi kepada situasi yang lain. Berbolak-balik, bertukar-tukar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang maju, kadang mundur. Itulah kehidupan. Namun, satu hal yang seharusnya tidak pernah berubah pada kita, yaitu hati yang selalu tenang. Dan teguh dalam kebenaran. Maasyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Ketenangan sangat kita butuhkan dalam menghadapi segala situasi dalam hidup kita, terutama situasi sulit dan ditimpa musibah. Jika hati dalam kondisi tenang, maka buahnya lisan dan anggota badan pun akan tenang. Tindakan akan tetap pada jalur yang dibenarkan dan jauh dari sikap membahayakan. Kata-kata akan tetap hikmah dan tidak keluar dari ketentuan, dari kesantunan. Walaupun dalam kondisi sulit dan separah apapun situasi yang dia hadapi. Dan dengan itulah kemudian insya Allah kita akan meraih keuntungan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan ketenangan yang sejati ini hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam surah Al-Fath ayat keempat Allah taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping kemian mereka yang telah ada. Ma'asyiral muslimin, Allah juga menurunkan ketenangan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ketenangan ini beliau tetap istiqomah dalam berdakwah. Beliau tetap teguh di atas jalan yang benar. Beliau tetap menyebarkan ajaran Islam walaupun nyawa beliau menjadi ancamannya. Allah taala berfirman illa tansuruhu faqad nasarahu Allah dan jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad maka ketahuilah Allah yang akan menolongnya id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnain dan ingatlah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diusir oleh orang-orang musyrikin oleh orang-orang kafir di Mekah dan beliau berdua bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an huma fil ghar kemudian keduanya bersembunyi di gua id yaqulu li sahibihi la innallaha ma'ana dan ingatlah momen ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada abu bakar la tahzan jangan kau bersedih innallaha ma'ana sesungguhnya allah bersama kita fa anzalallahu sakinatahu maka buahnya Allah pun menurunkan sakinah menurunkan ketenangan. Dari mana ketenangan itu turun? Dari rasa optimisme Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasa optimisme sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa Allah bersama mereka. Bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Bahwa Allah akan menolong mereka. Maka apa buahnya? Allah pun menurunkan ketenangan dalam hati mereka berdua. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha dan Allah menolong mereka, menguatkan mereka dengan tentara-tentara Allah dari arah yang mereka tidak melihatnya. Jamaah Muslimin. Ketenangan itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Karena kesuksesan sangat bergantung dengan bagaimana cara kita meraih ketenangan itu. Namun Sangat disayangkan, sebagian manusia mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, tidak berada di jalur yang benar. Cara mereka salah dalam mencari ketenangan dan kebahagiaan, mereka mencari ketenangan dengan melakukan perbuatan maksiat, mereka mencari ketenangan dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, mereka mencari ketenangan yang justru itu hanya ketenangan semu. Setelah itu, berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Maasyurul Muslimin, Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam adalah ajaran yang paripurna. Segala hal yang berkaitan dengan problem permasalahan manusia, Islam telah menjelaskannya dengan sedetail-detailnya, serapi-rapinya. Tapi, maasyurul Muslimin, banyak orang-orang di luar sana yang justru mencari ketenangan, bukan dari Islam. Mereka bahkan menghindar dari yang namanya agama. Mereka menghindar dari tatanan syariat dengan anggapan tatanan syariat hanya membelenggu, tatanan syariat hanya merepotkan, tatanan syariat hanya mengekang kebebasan mereka. Mereka ingin ketenangan yang sebebas-bebasnya. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, itu bukan ketenangan, justru itu belenggu. Karena ketika ingin mencari ketenangan dengan sebebas-bebasnya, tidak mau terikat dengan aturan syariat, mereka sedang dibelenggu oleh syaitan. Mereka sedang Diperbudak oleh syaitan, lalu mana yang kita pilih? Kita lebih tenang di bawah aturan syariat, dan hati kita menjadi tenang, atau kita tenang di bawah aturan dan belenggu syaitan yang mengatasnamakan kebebasan. Lalu, setelah itu, ketenangan semua akan hilang, yang ada hanya kesedihan demi kesedihan, depresi demi depresi banyak dari mereka yang kemudian bunuh diri, banyak dari mereka yang kemudian menyiksa diri mereka dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Jamaah al muslimin, semua itu kembali kepada pilihan kita. Kita diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih jalan mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu syariat Islam telah mengarahkan kita kepada hal-hal yang menenangkan hati kita. Di antaranya yang pertama adalah berkumpul dalam rangka bermajlis ta'lim. Berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah. Itulah sumber ketenangan. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah. Wa yatada fima bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasiyathumur rahmah. Wa haffathumul malaikah. wa dzakarahumullahu fi man indah tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah atau di salah satu dari rumah Allah kemudian mereka membaca kitabullah kemudian mereka mempelajari dengan seksama kecuali akan turun kepada mereka sakinah akan turun kepada mereka ketenangan para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikatnya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Salah satu momen tersulit yang pernah dihadapi oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, momen di mana ketika kota Madinah dikepung oleh barisan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang bersekutu. Yang di situ dalam sejarah Islam dikenal dengan perang Ahzab, perang sekutu atau perang Khandaq, perang parit. Yang mana ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum yang dengan usulan sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu an Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut terjun menggali parit bersama para sahabatnya. Beliau mencontohkan beginilah sosok pemimpin yaitu bersama dengan rakyatnya. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di kala hati kaum muslimin takut ketika itu karena dikepung dari segala penjuru. Allah mengingatkan dalam surah Al Ahzab, ketika itu hati-hati kaum muslimin itu merasakan takut yang luar biasa. Wabalaqatil qulubul hanajir dan rasa takut itu naik dari hati menuju ke kerongkongan karena nyawa mereka sangat terancam. Namun Dikala nyawa mereka terancam seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada para sahabatnya. Wa anzilan sakinatan alaina, ya Allah turunkanlah ketenanganmu kepada kami. Wasab bitil akda dan kokohkan barisan kami ketika kami berhadapan dengan musuh. Kemana kita ketika kita susah? Siapa yang jadi sandaran kita ketika sulit? Siapa yang jadi sandaran kita ketika mengalami problem dan kelelahan hidup? Kalau sandaran kita bukan Allah, maka ketahui problem itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Coba ketika kita mengalami kesulitan, ucapkan dengan lisan kita, jujurlah kita di hadapan Allah dengan mengatakan, Ya Allah turunkanlah ketenanganmu ke dalam hatiku. Fa'anzilan sakinatan alaina. Nabi dan para sahabat mengatakan, "Ya Allah, turunkan ketenanganmu kepada kami. Kenapa? Sebab para sahabat ketika itu merasakan ketakutan. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya, berbeda dengan kita yang imannya tidak sehebat dan sekuat iman mereka. Maka tentunya mungkin rasa takut, rasa khawatir yang kita rasakan melebihi apa yang mereka rasakan." Mereka sudah membuktikan ketika mereka mengakui di hadapan Allah bahwa mereka hamba yang lemah, bahwa mereka butuh ketenangan dari Allah, Allah akan menurunkan ketenangan itu. Namun yang jadi masalah terkadang kita hamba yang perpaling, tidak butuh bantuan Allah. Kita merasa bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita merasa bisa menyelesaikannya dengan kehebatan dan kecerdasan kita atau dengan harta kita atau apapun, disitulah awal mula kehancuran disitulah awal mula kesedihan yang mendalam dan kelelahan yang tiada hentinya ma'asyurul muslimin rahimani wa kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah Allah mengingatkan dalam surah ar-ra'at ayat ke-28 alladzina amanu wa tathma'innu bi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hati mereka tentram tatkala mengingat Allah Ala qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sebaliknya, ketika kita hanya mengingat-ingat manusia, hati kita tidak akan tentram. Kita bergantung kepada makhluk yang suatu saat akan mengecewakan kita. Kita bergantung kepada makhluk yang tidak bisa menyelesaikan problem kita. Mungkin hanya membantu sekian persen saja, tidak semuanya. Ketika kita merasa bahwa manusia yang bisa menyelesaikan problem kita bukan Allah, di situ siap-siap kita akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Namun ketika kita sadar hanya Allah yang menyelesaikan problem kita, hanya Allah yang menyelesaikan masalah kita, manusia mau berkata apapun, memberikan masukan apapun, tidak bisa membantu kita sama sekali. Mungkin kita berada di titik terendah, tidak ada lagi manusia yang mau menolong kita, kita tidak pernah khawatir. Karena manusia itu lemah. Manusia itu fakir sementara Allah Maha kaya, sementara Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka dengan kita berzikir kepada Allah, ketenangan akan turun ke dalam hati kita. Kemudian al muslimin yang keempat adalah bersikap wara', bersikap hati-hati terhadap perkara syubhat, perkara-perkara yang mengancam agama kita. Jangan kita terlena dan tergoda dengan rayuan-rayuan keuntungan-keuntungan duniawi sesaat, kenikmatan duniawi sesaat. Ingat, bahwa perkara yang menenangkan adalah kita meninggalkan hal-hal yang membahayakan diri kita, membahayakan agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda al birru ma sakanat nafs. Kebaikan itu akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Ketika kita condong mengamalkan yang baik, kita jauhi keburukan walaupun itu seolah-olah menguntungkan hanya sesaat maka Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. ilaihil dan kebaikan akan menenangkan hati kita. Amal soleh yang akan membuat kita tenang, ma'asyiral muslimin. Kemudian kata Nabi SAW wal malam taskun nafs sementara dosa akan membuat hati kalian menjadi tidak tenang akan membuat jiwa kalian meronta-ronta dan membuat hati kita tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa tenang. Dari mana dosa itu sendiri? Dosa menghalangi hubungan kita dengan Allah, padahal kebahagiaan adalah ketika hubungan kita dengan Allah itu baik. Sebagai Sang Pencipta, kita bagaimana mungkin seorang karyawan akan baik karirnya karena hubungan dia dengan atasannya tidak baik? Itu baru hubungan bos dengan karyawan. Ini hubungan manusia dengan khalik. Dengan sang pencipta. Ketika ada masalah dalam jiwa kita. Ada masalah dalam hati kita. Ada masalah dalam ketentraman hidup kita. Berfikirlah. Adakah masalah antara hubungan kita dengan Allah? Adakah penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini membuat hati kita tertutup? Yang selama ini membuat kita jiwa kita tergoncang? Sebab ketenangan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan turunkan kepada hamba-hambanya yang tidak menginginkan ketenangan dan dia merasa bisa mencari ketenangan itu sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala hadanillah wa iyyakum ajmain barakallahu li walakum fil qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min minal ayati wal hikmah aqulu ma tasma'un astaghfirullah li walakum wa li sairil muslimin innahu tabaraka wa ta'ala ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila jamaah jumat rahimakumullah kemudian salah satu faktor berikutnya yang menyebabkan ketenangan hari, hati kita adalah kita jujur dalam berkata dan berbuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis dibawakan oleh Imam Tirmizi fa inna sidqatu ma'ninah wa innal ribah sesungguhnya jujur itu adalah sumber ketenangan dan dusta adalah sumber kebimbangan. Masyaallah Ma muslimin. Ketika kita mau jujur di hadapan Allah, berapa banyak kita melakukan kedustaan-kedustaan? Berapa banyak kita menipu orang lain atau bahkan mungkin menipu diri kita sendiri? Atau bahkan mungkin yang lebih parah kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa kita tipu, jamaah sekalian. Kita sering bergumam di hadapan Allah, "Saya ingin perbaiki amal ibadah saya, saya ingin perbaiki solat saya, saya ingin perbaiki bagaimana bisnis saya, supaya halal, bagaimana kehidupan saya, supaya tertata di atas ketaatan, tapi betapa sering kita menyalahi janji kita sendiri, bukankah itu kedustaan?" Kemudian, demi meraih keuntungan dunia yang sedikit, kita berdusta, kita berbohong, kita menipu. Apa yang terjadi? Kehidupan dia tidak akan tenang. Dia dikejar-kejar oleh pihak keamanan karena menipu. Bagaimana hidup dia akan tenang? Dia tidak menjadi orang yang jujur, tidak jujur di hadapan Allah, apalagi jujur di hadapan makhluk. Bukankah selama ini sumber permasalahan yang kita hadapi adalah kita tidak jujur di hadapan Allah? Kita kita menipu diri kita sendiri. Bahkan mungkin kita menipu orang lain. Kemudian orang yang kita tipu melaporkan ke pihak berwajib. Kemudian disitulah kehidupan kita mulai tidak tenang. Kita dicari banyak orang, nyawa kita diancam dan seterusnya. Tinggalkan itu semua jemaah sekalian. Jadilah kita mulai sekarang dan seterusnya menjadi hamba-hamba yang jujur. Walaupun itu pahit. Walaupun awalnya tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah buah daripada kejujuran adalah ketenangan. Sebab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bohong. Beliau Al-Amin, beliau terpercaya. Beliau menyatakan Inna sidqa Tumaknina kejujuran itu akan menghasilkan ketenangan. Wa Innal Khadiba Riba dan kebohongan apapun bentuknya pasti akan menyebabkan kebimbangan dalam hati, menyebabkan ketidaktenangan hati kita, menyebabkan gersang dalam hidup kita ketika petunjuk nabawi ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ketenangan akan kita rasakan. Karena kita menjadi hamba-hamba yang jujur. Jujur di hadapan Allah dengan janji-janji kita. Jujur dengan diri kita sendiri. Jujur dengan orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Disitulah sumber kebahagiaan dan ketenangan hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan ketenangan dalam hati kita, menjauhkan segala macam penyakit-penyakit hati, menjauhkan segala macam hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan jiwa dan juga kalbu kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير. والموت راحه لنا من كل شر اللهم انصر مجاهدين على خدود بلادنا واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم اكثر اموال من حضر واولادهم واتل على الخير اعمارهم وادخلهم الجنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamkumullah